Konti adalah benda yang berkontinu ataupun kita akan continue pakai. Benda yang sama, dialog yang sama, baju yang sama, rambut yang sama, style yang sama, keadaan ataupun tempat yang sama. So, bila sampai kat step, benda yang paling penting diorang kerjakan kita lah konti. Ha, melainkan kita ada satu scene tu habis tak apa. Kalau kita ada bersambung-sambung dekat scene lain, so benda tu yang kita kena jaga, kita kena ambil titik berat. Tapi dekat satu production tu, dia akan ada penjaga nama konti. Penjaga konti ni dia akan ambil gambar, video kita, dia akan make sure apa yang kita pakai untuk scene ni akan diguna balik untuk scene yang sama, dia akan remind. So kita sebagai seorang pelakon, jangan harapkan kita pun kena ingat. Mungkin dia terlupa, kita pun ingat, dulu aku pakai jangan kat tangan kiri. So tak boleh tukar-tukar bidang tangan kanan. So kena bagi faham apa itu konti. Contohnya sekarang ni kat tengah sembang, tengah berborak, cakap okay, haha bla 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 bla. Lepas tu cakap, lepas ni saya nak pergi jumpa kawan saya dekat cafe. So logically-nya, lepas kita tengah borak ni nak pergi jumpa kawan pula, so mestilah pakai baju yang sama. Contohnya scene untuk jumpa kawan tu tak dapat buat hari ni, dia pun buat esok, lusa atau minggu depan. So kita pelakon ataupun konti tu akan ambil gambar video, dia akan remind esok shooting tu kita kena pakai jam kat tangan kiri, jam yang sama. Kalau jam hitam gold ni, kena hitam gold. Blazer kat sini sama juga, tak boleh hari ni blazer brown, esok blazer hitam. Lepas tu kalau rambut hari ni sikat tepi, esok pacak, tak boleh, dia kena sama juga walaupun shooting tu hari yang lain. Tapi disebabkan logically ya, mesti semua tu kena sama-sama. So benda ni pun kena jaga. So kita seorang pelakon, kita kena susun jadual, kita kena bagi tahu shooting ni kena berjambang ke tak. Itu pun kita kena ada communication antara kita dengan production, supaya production tahu okay, dia kena potong jambang. So maksudnya kita kena habiskan scene dia berjambang pada episod ni, pada hari ni juga. So bila kita tak ambil berat, so maka berlakulah masalah konti tu. So sebagai seorang pelakon, elakkan memakai aksesori yang banyak. Macam kadang explain, bila aksesori banyak kita tinggal lah, hilang lah satgi, benda tu nampak tak logik. Macam satgi kita pakai jam, tiba kat scene lagi satu baju yang sama tapi jam tak ada. So benda tu walaupun kita rasa macam temeh-temeh, tapi as perjalanan cerita, benda tu akan dipandang sebab you nak masuk, kerana nak masuk competition, kita nak menang awards, kita nak dinilai. So benda-benda kecil tu pun akan dinilai. Kita seorang pelakon pun kena explain, kena bagi tahu, kena jaga konti. Yang tukang konti tu pun akan remind kita, dia pun akan buat tugas dia. Kalau konti ni bergantung sebenarnya satu ataupun dua orang, kadang kita ada assistant PA kita, kita pun kena remind dia untuk take note. Kadang kat dialog, okay, dialog pakai baju apa, tulis kalau takut kita lupa. Selalunya kalau sendiri akan prefer untuk ingat sendiri, kalau akan tahu okay pakai baju apa. Tapi kita ada konti, dia akan bantu juga untuk ni. Selalunya seorang, jaranglah ada dua, melainkan memerlukan tim yang banyak, dan dia akan ada dua orang jaga konti. Konti itulah paling penat nak jaga. Sebelum-belumnya tu kalau perasan, kalau berlakon, kalau tak banyak bergerak, sebenarnya takut konti. So nak gerak tangan ke kaki ke, tak berani nak lebih-lebih sebab takut benda tu nampak tak logik. Sebab tadi kau angkat tangan, tapi bila ada shoot angle lain, tangan kau bawah pula. Nampak tak? Asli pernah je berlakon bila kita tak ingat ataupun lupa kita punya previous scene tu, tertinggal kasut. So so terpaksa minta cheat lah. Macam tu sebelum ni nampak kasut, so next scene tu elakkan. Benda yang boleh ditipu kita tipu, benda yang tak boleh terpaksa record lah. Kadang shooting pakai slipper tebal lagi, so slipper lain sebab slipper hilang lah apa. So benda ni kalau kita jaga, kita boleh elakkan, kita elakkan. Tapi kalau saya tak sengaja, tak apa, jangan kita sengaja macam tak bawa, tak apa, better jangan, kita jangan buat macam tu, tak bagus.